Jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, pembuatan paspor untuk keperluan dokumen ke luar negeri di kantor imigrasi Kota Bumi Lampung Utara meningkat. Pada bulan Desember ini saja, tercatat hampir 2.000 buku paspor dikeluarkan. Kasubsi Informasi Intelijen Imigrasi Kota Bumi, Kresna Aji Pranata mengatakan, total terbanyak permohonan paspor dari warga terjadi sejak bulan November hingga Desember. Total pada tahun 2019 tercatat imigrasi Kota Bumi 11.619 paspor, 10.000 diantaranya paspor baru dan 1.000 paspor diantaranya perpanjangan. Dari data paspor baru itu, 20% yang dikeluarkan selama 2 bulan terakhir jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sementara sisanya merupakan paspor pada pemohon keperluan ibadah umroh dan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi untuk tahun ini kami ya kantor imigrasi kelas 3 non-TP Kota Bumi mengalami peningkatan untuk permohonan paspornya. Berapa persen bang? Kira-kira dari 1.000, sekitar 10%. 10%. Peningkatan pembuatan paspor ini diprediksi ada peningkatan masyarakat yang akan merayakan liburan ke luar negeri pada akhir tahun ini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.